satu hadis. Hadis itu begini. Ini cerita kuno. Ruwiya anna Musa alaihi salatu wassalam zahaba ila jabal baitul maqdis wa ila jabal baitul maqdis fara'a qauman ya'budun Allah ta'ala bil jibr wal sa'y fasa'alahum faqalu nahnu min ummatik na'budu Allah ta'ala hulamun bi 70 sana bil jibr wal sa'y libasuna libasus sabr wa ta'amuna nabatul ardh وشرابنا نار المطر ففرح موسى عليه الصلاة والسلام بذلك سالت جوته نبي موسى عليه السلام برangkat pergi ke salah satu gunung di Baitul Maqdis di Palestina. Di situ ada satu orang, beberapa orang itu berkumpul. Mereka ini melakukan ibadah. Akhirnya ditanya oleh Nabi Musa, kamu ini siapa? Kok ada di puncak gunung mengerjakan ibadah? Akhirnya dijawab, kami ini adalah termasuk umatmu, umat Nabi Musa alaihissalam. Kami di sini sudah 70 tahun beribadah terus-menerus di puncak gunung ini dengan sekuat tenaga kita. Kita enggak punya apa-apa. Bagi kita ya sudah kesabaran. Makanan kita ya seadanya yang di ini, rumput-rumput, jamur-jamur, itu kembang-kembang. Kita minum hanya dari air hujan. Memang tidak turun-turun mereka. Ini salah satu bentuk etika cara kuno. Tapi kalau sekarang etika itu hanya sebentar. Ini sampai 70 tahun tak rontok. Ya, tapi zaman dulu ini, zaman orang-orang itu beracun. Karena itu Nabi Musa alaihissalam gembira. Kalau Allah Taala ilaihi, kemudian Allah Taala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, li ummati Muhammadin jawmun. Kontak kandang Musa, berikut umat kandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai satu hari fihi rat'atan khairin min hadza kulli. Berikut umat Muhammad itu akan saya beri satu hari di mana mengerjakan sembahyang dua rakaat di hari itu lebih baik dari pekerjaan lain semua yang 70 tahun ini. Tidak rencana. Ini asalnya itu Nabi Musa itu seperti merasa bangga, ya, merasa senang, ya, karena umatnya dikumpulkan, dikumpulkan. Tapi lalu diberitahu oleh Tuhan, dan untuk kesusu umat Nabi Muhammad yang beri kesimewaan di situ. Ada di situ ada satu hari di mana hari itu orang sembahyang dua rakaat. Orang tua tidak memperhatikan seolah-olah hari Jumat itu begitu saja lewat. Padahal dikatakan hari Jumat ini dikatakan Tuhan orang sembahyang dua rakaat pada hari itu lebih baik daripada Bani Israel kaum yang Nabi Musa yang tersikap di atas puncak gunung 70 tahun. Coba padahal kita kalau ngadepi malam Jumat hari Jumat ada ya kebiasa. Padahal orang-orang tua kita itu kalau sudah tes malam Jumat Masya Allah berhenti yang lain ampun. Mari ini hari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Qala Allah Ta'ala fatamanna Musa al-salatu dhalika al-yawm. Nabi Musa ingin dapat hari seperti itu. Akhirnya terus qala Allah Ta'ala kusti Allah jadi untuk Nabi Musa. Ya Musa, mari kita setiap itu menikah. Ya.
Ya Musa, yang disebut itu hari Sabtu buat kamu. Ini Musa. Ya yang Ahad di Musa, hari Ahad untuk Nabi Musa. Yang Isnan di Khalil Ibrahim, hari Isnan adalah harinya Nabi Khalil. Yang Selasa di Zakaria, hari Selasa adalah hari rayanya Nabi Zakaria. Yang Arba'a li Yahya, hari Rabu pangku Nabi Yahya. Yang Khamis li Adam, hari Khamis untuk Nabi Adam. Yang Jum'ah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 hari dibagi oleh Allah untuk masing-masing kekasihnya. Hari Sabtu untuk Nabi Musa, hari Ahad untuk Nabi Isa, hari Senin untuk Nabi Khalil, ya Nabi Khalil. Hari Rabu untuk, hari Selasa untuk Nabi Zakaria, hari Rabu untuk Nabi Yahya, hari Khamis untuk Nabi Adam, hari Jumat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتعجب موسى عليه الصلاة والسلام من فضل هذه الأمة maka Nabi Musa merasa kagum terhadap keistimewaan umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah di dalam hadis yang lain bagaimana hebat dan keutamaannya Nabi hari Jumat itu, di situ ada satu saat yang dirahasiakan oleh Allah. Satu waktu kanjeng Nabi ini ketamuan malaikat Jibril alaihissalam sambil membawa kaca, bawa foto, ya Pak kaca. Muhammad, lihat ini. Ini hadza yaumul jum'ah. Munalaka ini dan wali ummati tabadat. Ini memang oleh Tuhan diberikan kepada engkau untuk dijadikan hari raya untuk kamu dan umatmu. Wa fi wasatil mir'ati nuqtatun fa qultu ma hadhihi an-nuqtah. Di tengah-tengahnya kaca itu ada satu titik hitam. Terus ditanya oleh Nabi kita, itu apa itu yang titik hitam? Terus dijawab oleh malaikat Jibril, hadhihi sa'atun min 24 sa'ah. Faman da'a Allah ta'ala fi tilka sa'ah istajaba Allah du'aahu wa huwa sayyidul ayyam. Itu titik, katanya malaikat Jibril, itu satu detik, satu saat di mana kalau ada orang mendoa pada saat itu, katanya malaikat Jibril, maka Tuhan Allah akan memenuhi semua doanya. Artinya saat mustajab. Dan hari Jumat oleh karena itu maka menjadi sayyidul ayyam, menjadi kepalanya hari-hari yang paling baik. Ini tentang hari Jumat. Karena itu hari Jumat itu kita apa kliwon, apa legi, apa pon, apa paing itu tak ada aturan paing pon kliwon. Pokoknya Jumat sudah itu hari raya itu, gitu ya. Jangan buat apa itu, legi apa kliwon, ada itu perhitungan lain. Pokoknya itu Jumat, itu sayyidul ayyam yang betul.